akibatnya sangat pahit. Sebaik makan buah simalakama. Kita kuat, Pak. Kita mempunyai 700 prajurit berkuda yang tidak diragukan kesetiaannya pada pergerakan. Subala, berapa prajurit biasa? Sebenarnya ada 2.000. Tapi yang 1.000 masih kita ragukan. Lebih baik tidak usah kita hitung saja. Pasukan Meriam sudah bersumpah setia. Mereka rela mati untuk segalanya. Benar, Empu Pamotan. Kita sudah cukup kekuatan untuk merebut satu kadipaten. Subala, Kaspar, Rastam, persiapkan perbekalan 1 bulan untuk merebut Kadipaten Singkur. Siap. Minggu depan, kita balelo. Dengar, dengar. Kalau kalian main-main, pasti jadi prajurit yang bodoh dan dungu. Mengerti? Hidup Anangkara! Bagaimana dengan desa lainnya? Berhasil? Hidup Anangkara! Hidup! Hidup Anangkara! Hidup! Hidup Anangkara! Hidup! Hidup Anangkara! Hidup! Brahma dan kawan-kawannya Mbak Lelo. Ada warta apa? Ketewasan, Gusti. Ketewasan apa? Tentara rakyat yang dilatih para prajurit Mbak Lelo, Gusti. Mbak Lelo? Siapa yang memimpin? Brahma, Gusti. Selama ini Brahma kau biarkan. Kenapa kau bilang Brahma tidak berbahaya? Baik di Jamparing, Kali, Gupit maupun Ganjur, sebelumnya memang tidak ada gerakan apa-apa, Gusti. Dalam pemantauan kami, Brahma juga tidak melakukan apa-apa. Dia hanya seorang pegawai juragan Gotawa. Jika tiba-tiba sekarang jadi pemimpin pemberontakan, itu terjadi secara tiba-tiba, Gusti. Tidak mungkin tiba-tiba. Pasti sudah direncanakan. Benar. Pasti ada dalangnya. Dan Telik Sandi pernah melaporkan pertemuan Mantili dengan Brahma. Mantililah dalangnya, Gusti. Mantili? Ya. Mantili dan Raden Samba telah mengatakan
mengadakan persekongkolan jahat dengan Brahma. Mantili mungkin. Tapi Raden Samba, aku tidak yakin. Telik Sandi mengatakan bahwa Raden Samba berada di luar. Panggil Mantili. Bawa dia kemari. Sendika Gusti. Mohon menghadap Gusti Kardika. Tidak seperti biasanya. Ada apa? Tidak perlu tanya. Nanti akan tahu sendiri. Sebagai tangan kananku, seharusnya kau ini lebih tahu gerak-gerik Brahma. Kami belum terima laporan, Gusti. Kacau sekali cara kerjamu. Tunggu laporan baru bertindak. Bagus. Kakangmu Brahma sekarang sudah menjadi pimpinan pemberontak. Selama ini kau diam-diam saja. Kapan terjadinya, Gusti? Jangan berpura-pura, Mantili. Kau telah menemui Brahma di Campari. Kau telah membuat persekongkolan jahat untuk menggulingkan Gusti Kardika. Kendala! Jangan selancang itu kau bicara. Pasti kau telah menemui kakangmu Brahma di Campari. Tidak. Kedatangan kakang Brahma adalah kunjungan kekeluargaan antara kakak dan adiknya. Dan membicarakan Gusti Kardika pula, bukan? Memang. Kakang Brahma meminta aku untuk membawakan suara rakyat kecil kepada Gusti Kardika. Dimintanya agar para pejabat kerajaan jangan hanya menumpuk kekayaan diri sendiri dengan menggunakan jabatannya. Tapi pikirkanlah nasib kaum kecil. Terus terang, orang-orang bangsa Madangkara iri melihat orang-orang bangsa Kuntala yang hidup penuh dengan kemewahan. Kenapa iri? Bangsaku kerja keras, tentu saja hidupnya enak dan mewah. Bangsa Madangkara juga bekerja keras, tapi selalu penuh dengan kesulitan. Bahkan sebaliknya,
Orang-orang bangsa Kuntala selalu penuh kemudahan karena dibantu oleh pejabat pemerintah. Kenapa tidak adil? Pada siapa kami membantu? Itu urusan kami. Itu urusan kami. Padahal tuan-tuan ingin bekerja dalam kejelasan, bukan? Mandili, jangan mengumbar mulut. Dengan bekerja sama sesama kaum sendiri, rahasia dan keamanan tuan-tuan akan terjamin. Tuan-tuan telah menumpuk kekayaan diri sendiri dengan menggunakan pajak rakyat. Tuan-tuan telah menindas rakyat Madangkara. Tangkap Mandili, tangkap dia. Kendala. Mandili, kau melawan. Aku seorang senopati Kendala. Kau tidak akan mudah menangkap aku semudah kau menangkap seekor kupu-kupu. Cabut senjatamu. Cabut. Thank you.
Raden Samba. Selamat malam, Raden. Selamat malam. Kami mengemban tugas negara untuk memeriksa sekaligus menggeledah seluruh isi rumah. Raden dari mana? Apa perlu aku jawab? Baru pulang. Kau sudah tahu sendiri. Ada apa ini sebenarnya? Kami kemari sesuai perintah Gusti Kendala untuk mencari Mantili. Dia telah mencelakakan Gusti Gardika sekaligus membuat keonaran di keraton. Maaf, tolong buka pintu atau aku jebol dengan paksa. Sekiranya aku keberatan. Tugas negara di atas segalanya. Malam ini kami harus mendapatkan Mantili di rumah Raden. Kau tuduh aku? Bukan menuduh, Raden. Siapa tahu dia ada di dalam rumah Raden. Prajurit, buka pintu. Sendiko Gusti. Silakan. Terima kasih atas pengertian, Raden. Pesan Gusti Kendala, jika Raden mengetahui keberadaan Mantili, segera lapor pada kami. Itupun jika Raden Samba masih ingat sumpah setia Raden pada Madangkara. Selamat malam. Selamat malam. Sekarang kalian pulanglah. Sendiko Gusti.